Yes. Cincin konon di cincin cucian lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua yang nonton, apa kabarnya hari ini? Selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat yang baru saja menonton channel ini. Balik lagi bersama kami CCTV Jambi Palembang. Oke, di video kali ini saya akan memberikan informasi mengenai musibah yang baru saja menimpa sahabat saya ini yang bernama Ari, Mas Ari. Oke, Mas Ari ini berasal dari Lampung. Ya, kemarin bawa muatan rencana mau bongkar ke Jambi, tapi di saat perjalanan Mas Ari ini mengalami kecelakaan yang tak terduga yang mengakibatkan mobilnya itu terguling. Alhamdulillah, Mas Arinya pun selamat dari musibah itu, hanya mengalami kerugian material di truknya saja. Saat ini saya dan Mas Ari lagi memperbaiki bemper sampingnya itu yang peyat. Ini adalah Mas Arinya ini. Mas Arinya. Kronologinya, jadi Mas Ari ini menghindari mobil pribadi yang ada di depannya itu. Nggak tahu kenapa tiba-tiba truknya ini terguling. Posisi lagi ada muatan. Muatannya pun dipindahkan ke truk lainnya yang satu tim. Oke, buat semua, ini lagi proses memperbaiki bempernya yang peyok-peyok, dan ini adalah kondisi bempernya ini ya, putus dan peyot-peyot bagian pintu sampingnya ini. Itu adalah kernetnya itu. Nah, bempernya peyot, lagi memperbaiki juga itu peyot, guys. Dan ini dia, wow, capek kali dia nampaknya. Ini kerusakan hanya di bemper depan, bagian dadanya sama sepionnya ini patah. Kami ikat pakai tali rafia seperti ini. Palanya pun peot-peot ini. Kalau bagian belakang, cuman bagian lampunya, tempat lampunya itu patah. Yang kanan juga itu peot-peot. Kepalanya itu nanti kita perbaiki. Sekarang saya dan Mas Ari lagi berada di rumah makan Dadi Mulyo di Jalan Lintas Timur Jambi Palembang KM226. Betul ya, seperti inilah kondisi belakangnya ini patah. Ini kami sudah mengikatnya pakai tali menjelang ke bengkel. Dan ini kernetnya ini lagi mengambil kunci-kunci. Entah ini buat apa, ini nggak tahu juga aku. Oke, semua jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jika video ini bermanfaat, monggo di subscribe. Jika kurang jelas, monggo di komen di kolom komentar. Nah, beginilah kondisi kepala samping kanan. Peot-peot, mengalami pecah, cuman peot. Nanti bisa diperbaiki sendiri di rumah.
Setelah ini Mas Ari dan kernetnya akan pulang ke Lampung untuk memperbaiki lebih dalam truknya ini biar lebih bagus lagi nanti kalau untuk jalan. Simak terus videonya sampai habis. Proses perbaikan. Nanti kita ngopi-ngopi. Au. Di rumah makan Dedi Mulyo, tempat biasa kami menunggu para supir yang lewat. Oke guys, utamakan keselamatan dalam berkendara. Jangan lupa untuk membaca doa dan berhati-hatilah, karena musibah nggak tahu datangnya kapan, di mana, dan untuk siapa saja. Ini cuman peot-peot. Ya, setidaknya kita masih bisa untuk memperbaiki. Inilah kondisi yang ada di depannya ini. Dadanya kita lepas. Topinya juga dilepas dikarenakan peot. Lampunya pecah. Satu, kiri kanan dua. Oke guys. Sekian informasi dari kami. Nantikan video-video selanjutnya dari kami, CCTV Jambi Palembang. Basing. Jacob. Tak mati. Ya. Anak bos kurang ini. Ini Albian lah lewat Jambi nih. Semalam lewat. Belum, semalam dililin dia. Sekarang lewat Jambi tuh. Mantek malam ah, kurang. Monggo Pak De. Aku balok rada gede di nenekne apa sering ngono kuwi. Isore nek-nek gek kayu. Terus balok sing gede tapi tangane enggak sakit. Sampeyan kok aja motoni wae dewangi. Ana sampeyan motoni wae malah viralne ngono. Bahane ora ngene. Tapi golekne lah, sampeyan gak ngene sampeyan men ngene iki enggak teko bahane. Kok ngono ngene. Ya sampe dicukukne, tolong tenan. Ayo Mas, nggih monggo. Ngopi-ngopi sih kan. Monggo, monggo. Jangan lupa olehnya ya bang. Kayak ayam. Kami dong. Ayam. Karungan ada dalam banyak ini. Apa sih? Karungan ada. Ini kita. Yes. Cuci jalan.